Kemudian juga memang ada bahasan tentang dinamika politik nasional terkini, yaitu tentang calon presiden dan calon wakil presiden. Tentu itu mengemuka dan memang sudah ada keputusan dari tahapan apakah rapat majelis, tetapi nanti akan kita finalisasi pada sore hari ini. Nah, sehingga nanti mohon bersabar untuk ditunggu nanti keputusan seperti apa. Dan mungkin ya akan kita lanjutkan besok bersama dengan kita menggelar apa pasar untuk rakyat. Nah, mungkin di situ baru kami akan menunjukkan. Ya, itu hubungan antara politik dengan tokoh ya. Ya, dan juga beliau teman saya lama. Sampai sebatas itu, tetapi karena beliau masih terikat dalam anggota partai politik lain, yaitu Partai Gerindra, ya, adalah dewan pembina di sana. Dan saya dengar kemarin sudah menyampaikan pengunduran diri. Nah, ketika nanti memang beliau itu meyakini dengan tulus ya bahwa masuk ke P3, kemudian berjuang bersama-sama dengan P3 itu diyakini bahwa ini akan lebih maslahat bagi umat, bagi bangsa dan negara, ya maka ya kita welcome, kita bersama-sama untuk berjuang. Ahlan wasahlan untuk Pak Sandiaga Uno. Tapi ini tergantung keyakinan beliau.